Perhatikan gambar di samping. Diketahui AC sama dengan AE. AC itu dari sini ke sini sama dengan AE dari sini ke sini, ya. Dan sudut BAC, BAC itu sama dengan sudut DAE, DAE. Ya, buktikan bahwa segitiga ABC dan DAE ini adalah kongruen. Ya, kongruen ini sama persis. Ini ada sudut pertama titik, ini adalah siku-siku, ya. Ini pasti 180 dikurangi 90, ya, siku-siku dikurangi titik, ya. Sama ini juga. Sudut ini adalah 180 dikurangi siku-siku kurangi titik. Jadi sudut ini BCA dan AED ini sama. Ketika sudut sama, kalau salah satu panjang dari sisi segitiga sama, pasti segitiga ini adalah kongruen. Ya, ini terbukti. Jika CD 2 cm, ini 2 cm. AE 10 cm, dari sini ke sini 10 cm. Padahal AE itu sama dengan AC, maka pasti DA ini adalah 8. Ya, ini 8, ini 10. Dengan Pitagoras ini pasti 6. Ya, ini triple Pitagoras juga. Ini kan 3 kali 2, ini 4 kali 2, ini 5 kali 2. Nah, begitu juga ini pasti mengikuti, ya. Ini pasti 6, ini pasti 8. Tentukanlah panjang BC. BC, oh, sudah, BC adalah 6, AB adalah 8. Baik, ini adalah pembahasan nomor 10.